Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai semua, selamat petang. Jumpa lagi kita untuk petang ni. Hau petang ni thank you pula weh. Ini dia weh. Packing lah pula kata ni. Weh, betul pakai pulak weh. Lagu mana ni? Kejap eh ni. Esok last day dah. Esok last day. Esok saya pakai kursus raju lah. Sebab esok last day untuk kursus raju. Hari ni last day untuk JNT. Yang mana yang ada. Ni saya dah siap payment dah. Eh, siap payment dah. Siap pasti dah. Post dah yang ni punya. InsyaAllah esok kita akan postkan semua. Haa. Sorry, jual apa ni? Saya punya Francis Almond. Francis Almond ada dua perisa. Vanilla dan coklat. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat petang. Bawa balik ya. Bawa balik postage JT di JT ni. Bawa balik dan settlekan dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya PKP dari saya untuk Nori sekeluarga. Selamat Hari Raya juga. Saya dah order 2 si. Order si 2 bekas. Sabar. Macam mana nak beli? Saya 3 bekas. Boleh, Syah Alam. Boleh klik eh. Sekejap. Mana dulu? Sebekas berapa? 30 ya? Untuk beli 5 wol. Apa bulut gila lah. Apa yang gila sangat ni eh? Apa bulut?
duduk bawah nih. Ada ke di sini bawah nih? Tahu? Ya betul. Oke, ayo. Nyanyi lewat gigi aja, aku gak bodoh lah. Bebe, aku pikir kamu bisa. Dok, entah yang bisa di rumahnya aja, dok. Pak, dok, bawah tu, kau nak ayam, kita lihat tu lah, kok. Ah, alhamdulillah. Okey, kak ayah gini, ni ayo, ni ni wakil indah ni. Banyak ui. Yang banyak ah, alhamdulillah lah.
ditepuk. Ditepuk pakai tepung aji. Assalamualaikum, adik mana? Waalaikumsalam. Memang terbaik. Oh, nak berani.
baru ni ada lebih kurang dalam 55 hingga 60 pieces. Dia tak sama dengan hok baru ni 49 pieces ke. Yang ni dia kecil sikit ah. Dia punya bilangan dia dan bilangan pula tu. Dia punya saiz dia kecil sikit. Kecil sikit pada yang 46 tu. So dia jadi 55 hingga 60 pieces. So nak beli tak ada dok. Memang tak ada. Saya nak pergi jumpa aku. Dia tak siap ambil. Sebab dia tak berbaloi. Kalau nak buat setakat sikit tak tak berbaloi dia. So kata kita kita tak pakai yang lebih kurang macam tu tapi dia kecil sikit. So tangan dia banyak lah. Kecil sikit. Lebih daripada 20,000 lah kot. Ha, bayangkan hanya satu tu je guna. Satu tu je guna. Ha. Bayangkan. Ha. So nak cari memang tak ada lah tu. So saya pun jumpa hak cuai kecil sikit. Tapi lebih kurang sama je. Lebih kurang sama cuma dia punya kecil lah sikit.
Penuh boleh, tapi kita tak yamin lah kata benda tu sampai sebelum raya. Sebab yang ni pun last, esok last untuk pos raya. So kita akan pos pakai pos raya, esok pos raya deh. Pos raya, tiga-tiga banyaknya, tiga pun. Cabut deh. Sedap tak rugi beli banyak orang roda tak puas lagi. Selain pun eh orang roda comfort tak puas lagi, comfort mati eh, tak nak buat sikit abu orang roda tak puas lagi. Mati. Lagi esok saya pun deh. Saya pun.
oke. Nah, esok itu buah. Esok deh. Esok. Pilih gue lagi ini mana? Iya.
tiga, dua, empat, dua. Saya order untuk kawan-kawan baru sampai hari ni, tapi tak boleh bagi juga lagi. Kakak kena kuarantin dan ada yang kena COVID. Jadinya Elmer Crunchy kena kuarantin juga dulu. Tak apa. Oh, tak apa. Expired lah, Mbak Ira. Ni boleh tak? Akhir kau balik lah. Kalau ni boleh 4 eh. Boleh 10. 10 lah. Duduk terapa. Macam ni.
sipe. Oh, gitu deh. Nah, sedak sipe. Tapi kalau lambat sampai pun tak apa, sebab raya tahun ni pun sini kena PKP. Raya kat rumah je. Hayo lupa lah. Semua PKP ke. Raya apa? Hayo pun. Aulah. Raya juga raya apa? Wapak mana lagi? Lupa tak lah lagi. Raya pun bodoh. Hau tak? Hau lah. Macam tak ada. Nampak aku lembok ni. Macam tak ada rasa je tahun ni. Emang je.
lagi. Akak Norizan Pak eh. Apa dah? Sudah pos. Akak belum ulang tak ada dua. Eh, tiga ke. Eh, Norizan. Yalah. Haa. Ah. Dapur lah kak. Akak Norizan Ismail dapur lah. Dapat ada nama tu. Yo, saya pun dapat lagi. Dapat tu. Apa je nak? Norizan Ismail. Kak Norizan Ismail. Saya baru tu lah. Oh, nani baru. Norizan Ismail. Nanti lah. Tu lagi lah. Saya nombor. Sabar eh. Saya tunggu untuk okey, JSP Center kat semua. Sabar. Mana lagi? Empat. Tiga dua. Kedua pun sama je Raya Haji. Ada kenduri makan daging rebus sup kari kalau sup kari kalau sempat tengah hari tu. Sup kari lah. Oh. Kalau macam kita orang dok, kita orang tak ada lah buat kari. Kalau macam Raya Haji, kita orang macam sembelih lembu, satu bahagian. So yang bahagia-bahagia tu apa tu? Kita orang akan kenduri jugalah. Macam masak-masak. Macam sebelum ni lah. Masak-masak. Dan kita orang makan tengah hari gitu je. Kita orang makan tengah hari macam tu je. Kita orang buat sup beruk. Sup beruk. Goreng daging. Campur dengan limpo apa semua tu lah. Lepas tu goreng sayur. Gitu lah. Acar timu. Gitu je. Memang tak tahu gitu lah. Kalau macam kapur air sayur lah macam gitu. Memang macam gitu lah, memang gitu. Singgir lagi. Ayah tak ada lah. Ayah dia tak lagi makin ke. So kalau macam raya kopi gitu lah. Macam gitu lah. Tak tahu. Satu je. Lepas tu esok buat gitu juga. Panggil lah. Macam JJ panggil. Esok ada kenduri tu. Bagi lah. Gitu. Kita lagi lah. Macam gitulah. Sedara-sedara. Esok rumah tu pula. Gitu deh. Buat kenanya hari tu hari yang meriah. Memang meriah ha, tahu tu. Tapi kalau tahu tengok lah. Tengok keadaan kot. Tengok keadaan juga. So macam Raya Haji. Biasa abang saya. Dah biasa tu ni. Kalau macam dulu. Dulu macam. Apa tu. Kita pakai raya puasa. Kita orang akan buat baju. Dua atau tiga lah gitulah. Tiga pasir. Baju lah untuk raya ke. Tapi kalau untuk raya haji satu je gitulah.
Bermakna tak boleh apa. Biasa je. Biasa je. Biasa-biasa je. Seronok mana yang suka makan daging. Saya memang tak makan daging. Oh, gitu lah. Okay, nak undur diri dulu lah. Sebab saya nak pergi dekukit betah. Sebab ada orang nak hantar kek. So, saya nak dekukit betah. Lepas tu nak balik. Alright. Sebab sehari ya duduk ni. Duduk ni. Bagi tak adil lagi. Sekejap lagi nak balik lah. Alright. So, okay lah. Saya nak undur diri dulu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Yang mana yang dah siap payment apa semua, tunggu postage dan ambil kata minta tracking number dekat dropsheet. You all order dengan siapa, so pastikan ambil tracking number tu deh. Kalau tracking number tak ada, bermakna you all punya belum proceed lagi. Mungkin esok baru proceed. Kalau hari ni pun saya tak bagi lagi dekat team saya, nanti saya akan bagi deh. Alright, so okay lah. Saya nak order dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.